Insya Allah pengendalian stunting kita akan cukup bagus. Dari data yang disampaikan oleh kementerian kemarin, ternyata Jawa Tengah ya lumayan lah, lumayan bagus. Tapi kita mesti akan gejot terus. Caranya bagaimana? Dari BKKBN punya program bagus. 3 bulan mereka sebelum menikah diperiksa mobil khusus calon pengantin putri. Apa hasilnya berapa, lingkar lengannya berapa, tingginya berapa, sehat apa enggak. Yang cowok kita juga periksa. Yang merokok ya, kalau bisa berhenti merokoknya. Kalau ya paling enggak 3 bulan. Sehingga nanti pada saat berproses mereka semuanya bulan madu, insya Allah bayinya akan sehat. Nah ini kita sampaikan kepada mereka bertahap. Nah ada yang juga sudah terlanjur nih, terlanjur itu minggu depan ya Pak, itu sudah mau menikah. Ya nggak apa-apa, tetap kita periksa karena ini baru kita mulai. Jadi program dari BKKBN menurut saya bagus. Kalau itu bisa kita deteksi sejak awal, insya Allah pengendalian stunting kita akan cukup bagus. Dari data yang disampaikan oleh kementerian kemarin, ternyata Jawa Tengah ya lumayan lah, lumayan bagus. Tapi kita mesti akan gejot terus menerus. Hitung-hitungan kita, kalau seluruh Jawa Tengah kurang lebih 500 ribu setahun orang hamil, maka yang kurang lebih sekitar 20%-an yang bermasalah, maka kita cari. Nah aplikasinya itu bisa kita pakai, siapa namanya, tempatnya di mana dan sebagainya, sehingga kita bisa intervensi. Itu kira-kira. Jadi top deh. Kalau mau nikah diperiksa dulu itu oke apa tidak oke? Kenapa oke? Baik. Ada meja untuk mengecekkan kondisi seperti ini di badan. Izin, betul. Di sebelah sana Pak Gubernur, betul. Ya. Siap juga. Siap diperiksa ya. Ada anemia. Apa nih ya, Bang? Apa tadi anemia? Lingkar lengan atas untuk cowok atau cewek? Oh, cowok gitu ya, Bang. Ya. Oh, boleh.